Polisi akhirnya menetapkan remaja berinisial S sebagai tersangka baru dalam kasus penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. S ini merupakan teman dari Mario Dandi Satrio yang menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Polisi Ade Arisya menyebutkan penetapan tersangka terhadap S merujuk fakta dan juga beberapa barang bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Kombes Polisi Ade Arisya pada Kamis 23 Februari malam hari dilansir dari Kompas TV menjelaskan bahwa S awalnya menjadi saksi. Lantas kini statusnya berubah menjadi tersangka bersama Mario berdasarkan fakta dan barang bukti. Kombes Ade Ari juga mengatakan peran S sehingga ia ditetapkan sebagai tersangka baru adalah ketika S setuju dan menerima ajakan Mario untuk menemaninya menganiaya David. S ternyata adalah orang yang bertugas merekam proses penganiayaan David dengan ponselnya. Ia juga memberikan pendapat Mario untuk menganiaya korban hingga membiarkan terjadi kekerasan dan tidak mencegahnya. Sebelumnya seperti diberitakan Kompas TV, peristiwa anak pejabat pajak menganiaya putra pengurus GP Ansor ini terjadi pada Senin 20 Februari malam hari pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan polisi telah meminta keterangan lebih lanjut kepada 5 orang saksi, yakni SL, R, M, AGH, dan juga paman korban. Polisi pun menyita sejumlah barang bukti, seperti 2 telepon genggam, sepasang sepatu milik tersangka, pakaian korban, dan 1 unit kendaraan mobil merek Rubicon, berikut plat nomor polisi serta SNK-nya. Belakangan diketahui plat mobil tersebut ternyata palsu, dan kini polisi masih memeriksa kamera pengawas CCTV dari olah TKP. Terkini kondisi penganiayaan David masih berada di rumah sakit setelah sempat mengalami koma. Nanti saya harus cek lagi ya. Sampai dengan saat ini kami terus melakukan pendalaman di proses penyidikan kasus kekerasan anak tersebut. Tadi sudah dijelaskan oleh Wakasat Reskrim. Malam ini kami telah menetapkan saudara S sebagai tersangka dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Polres sebagai tersangka. Kami terus berupaya mendalami dan mengumpulkan fakta-fakta serta bukti-bukti lanjutan. Proses ini akan kami lakukan secara tuntas, secara prosedural, proporsional, dan sesuai SOP yang berlaku. Sekali lagi kami mengaturkan rasa prihatin dan empati terhadap apa yang telah dialami oleh korban dan kami akan mengusut tuntas kasus ini. Pak Kapolres, izin sedikit lagi Pak, berarti S sedang saat ini sedang diperiksa sebagai tersangka ya Pak? Betul. S sudah kami tetapkan, kami tingkatkan, kami alihkan statusnya dari saksi menjadi tersangka dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap S yang telah berstatus sebagai tersangka. Bapak izin kalau untuk sedikit lagi untuk temannya tersangka sendiri inisial A sedang dilakukan pemeriksaan juga atau seperti apa Pak? Infonya per siang tadi sudah dimintai keterangan oleh kepolisian. Untuk statusnya sendiri seperti apa Pak tadi? Iya, masih didalami. Masih didalami. Masih dilakukan pemeriksaan juga hingga saat ini Pak? Masih dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pendalaman. Ada kemungkinan untuk perubahan statusnya mungkin Pak? Dalam penyidikan kami tidak boleh berandai-andai ya. Faktanya akan kami kumpulkan dan kami dalami. Terakhir Pak, terkait perbuatan tidak baik yang berdasarkan pengakuan si A tadi Pak? Masih dilakukan pendalaman.